السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداءاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انصرنا على القوم الظالميناللهم انصرنا على القوم المفسدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينAlhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa diberi taufiq oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita boleh menunaikan akan kewajipan setiap orang mukallaf, lelaki baik ataupun perempuan, iaitu menututi belajar akan isi kandungan Al-Quranil Karim. Kerana isi kandungan Al-Quranil Karim ialah matlamat cara kita nak pakai hidup di dalam dunia ini. Barang siapa reti semua perkara tapi tak reti Quran, maka orang ini adalah orang yang rugi dirinya dunia maupun di akhirat nanti. Kalaulah nak berjaya, ilmu lain sebagai tambahan, tetapi asas tempat yang kita nak berjijak di atasnya pastilah kena adanya Al-Quranil Karim sebagai panduan hidup untuk kita sama-sama menunjukkan kepada jalan yang lulus, jalan yang Allah Azza wa Jalla meredai dan setuju suka, barulah dapat kita sebagai manusia hidup dengan cara bahagia. Setelah daripada kita mengaji, insya-Allah kita akan mula ayat pada perjumpaan kita ni ayat yang ke-30 insya-Allah. Setelah daripada kita belajar dengan cara kesimpulan hak detah tu sikit tu, orang-orang musyrikun ataupun orang-orang Quraisy yang tidak beriman mereka itu, apabila mereka buatnya perbuatan yang tak baik, fahisyah, iaitu pekerjaan kejahatan, dia senantiasa duk wayak kata, ambo ni, kawai ni, duk wak lagu ni bukan kot mana satu. Ibu bapa tok nenek kawin apa balah ni. Jadi kawin ni kok mana dak? Kawin turuk hak dulu nung, tak ada gapo kali hamba mari demo tu mai lagu mana, hamba pun mari lagu tu. Tu makna kata wajadna 'alaiha aba'ana. Lagu ni.
Sebab tu dalam Islam kita ni dia naqdu at-taqalidil a'ma. Dia mengkritikkan kita ikut dengan cara buta dan tuli, walaupun kasar sikit bahasa tu, cuma ya tak silah tu. Yang nawi orang Islam ni orang bersakafah, iaitu orang yang ada ilmu pengetahuan sakut paut dengan dunia dan agama. Nawi jadi orang Islam ni orang bijak sana. Sebab itulah apabila kita tengok orang yang boleh selaras makan dengan ajaran Al-Quranil Karim ni, orang cidik-cidik saja, orang inter-inter boleh mengajilah cara nak memahami Al-Quranil Karim. Kita pergi tengok seluruh dunia daripada dunia Islam, orang yang berdasar menyandar dada dia kepada Al-Kitab wa Sunnah, maka dia ni termasuk daripada orang yang ada kualiti, orang yang mikunafak. Dan mereka inilah yang buat kerja seluruh dunia tentang mengajaknya manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla ikut mana-mana. Dan kalau kita tengok, mereka inilah dikena halangkan oleh musuh Allah Azza wa Jalla. Dia halangkan di itu, di ini. Kenapa? Kerana mereka kena kata musuh mereka tu siapa? Mereka tak jadi musuh orang yang tak ada melambangkan Al-Quran wa Sunnah. Orang yang tak melambang mana tak ada bangkitkan lambang syiar sanyalak hak dia tadi itu lain pada Al-Kitab wa Sunnah. Hak ni gamak galik ke selamat mereka daripada ribut te seteru Allah yang Azza wa Jalla. Seteru Tuhan dia tengok tubik kata hak manakah yang bahaya bagi dia. Cuma sebenarnya bukan kok mana dak hak bahaya dengan ajaran Quran ni iblis ataupun syaitanur rajim. Syaitanur rajim, al-insi wal jin, manusia dan jin, dua-dua ni ya tak setuju dengan al-Quranil Karim. Lalu apabila dia buat kejahatan semua berapa nama ni, dia kata Allah Taala suruh kamilah ni, dia kata. Dia kata Allah Taala suruh ni, bukan kok mana dak kita berkata nak buat sangat Tuhan suruh ni. Allah. Jadi buat jahat serah sandar kejahatan itu kepada Allah. Lalu Tuhan kata-kata olehmu ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Taala ni tak suruh dengan perkara jahat tu. Munagi kecek lagu mano benda-benda tak molek tu ki sandar pada Allah, sedangkan mu tak tahu gapo dak kecek tu, bukan dia tu. Lalu so lagi Tuhan suruh royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, royak kepada puak dia, suruh Nabi tu royak pada puak dia. Tuhan aku ni suruh dengan baik. Suruh kita tadi itu menyeru dalam menyeru Tuhan, taat kepada Tuhan, hal kadang tunggal tak capo tak gapo. Satu hari mung tu akan kembali kelip pada Allah, jaga-jaga mung hidup atas dunia ni. Ini sebagai kesimpulan pada hisah yang telah kita belajar dulu dengan cara ringkas. Maka pada perjumpaan kita sekali ini, insyaAllah kita nak tengok ayat yang ke-30 yang akan seterusnya lah biiznillahi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Alhamdulillah, sama-sama kita boleh menggerakkan lidah kita membaca akan isi kandungan Al-Quranil Karim. Kita harap daripada Allah Ta'ala hanya jua membalaskan kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Ya Bani Isra, apa nama ni? Fariqan hada. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak royak kepada kita ni, kata manusia ni ada dua kumpulan. Di sini Tuhan royak dua kumpulan. Dalam surah Al-Baqarah Tuhan royak ada tiga kumpulan. Cuma tiga dengan dua ni tak ada berlawan. Dalam Al-Baqarah Tuhan royak kata ada orang beriman, ada orang tak beriman, ada orang munafik. Tiga golong ni. Di sini Allah Ta'ala raya fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sesuatu golongan yang Allah Azza wa Jalla memimpin dan satu golongan lagi Allah Ta'ala menyesat di atas mereka itu. Maknanya
Di sini menunjuk kata dua kumpulan. Maka bagaimanakah kita sebagai muslimin, mukminin, mukminat, kita orang mengaji Quran ni kita nak hipung lagu mana? Cara hipung tak ada payah. Dalam ni Tuhan rakyat kata ada satu golongi mereka yang Tuhan beri hidayah. Hidayah di sini makna dia boleh berimej dengan Allah yang Azza wa Jalla. Boleh berimej. Hidayah di sini bermakna hidayatil apa nama at-taufiq. Hidayah ni kalau kita mengaji tafsir Arab, ia akan bagi 2, 3, 4 hidayah. Cuma hidayah di sini iaitu hidayatul taufiq. Apa makna hidayatul taufiq? Yakni pertunjuk yang menggerakkan hati seseorang memeluk akan agama al-Islam. Nampak Islam cerah molek dengan alasan kamar dia terima dengan hati dalam. Itu makna kata mukminin. Itu makna kata orang yang dapat hidayatul taufiq. Ada pun soal lagi hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad maknanya pertunjuk. Dia tadi itu dimilik oleh rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, ustaz-ustaz, ibu bapa, orang biping, orang semua yang milik hidayatul irsyad. Boleh rakyat molek tak molek? Boleh rakyat kata kena tak kena? Boleh rakyat? Tetapi nak wui orang turut, nak wui orang makan, nak wui orang tadi itu terima dengan hati lubuk dalam nung, anu bukan kerja ya. Walaupun Nabi pun tak boleh. Sebab itulah pak saudara ya sampai kan mati tak berimej. Yalah tu. Nabi Nuh alaihi salam sampai kan mati anak dia tak berimej dengan pak dia. Isteri Nabi Lut alaihi salam sampai kan mati tak berimej dengan suami dia. Hakuk mana? Satu nak ayat kata dia tak milik hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq nak gerakkan hati seseorang ni di tangan Tuhan hanya jua orang lain dak. Tu dua hidayah. Soal lagi hidayatul ammah. Hidayatul ammah ni hidayah dengan secara seluruh. Apabila manusia kita ni tubik daripada perut ibu dia tak kena mengaji. Mulut dia tu menuju pada labu susu ibu dia tu pakai isap selalu dah. Tak ada biar hajar dia. Allah Azza wa Jalla yang mengajar. Itu panggil hidayatul ammah. Tu. Semua tadi tu dapat hidayah tu belaka. Soal lagi hidayah di akhirat esok. Fariqan satu kumpulan yang Tuhan tunjuk pergi pada syurga, satu kumpulan Tuhan tunjuk kepada api neraka. Ha tak ada arah. Siapa Tuhan nak siapa Tuhan nak tunjuk pada syurga? Nak buat lah mana? Orang nak wui Tuhan tunjuk dia kepada syurga, pasti dia kena senantiasa tajdid, membaru sama taubatan nasuha. Taubat sama. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tadi itu bertaubat, mana kembali diri kamu sebagai kembali yang sungguh. Bukan main-main dah. Tapi apabila gelicir pula, rajuk semula. Itu mana taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Harap-harap Allah Azza wa Jalla menggugurkan daripada kamu akan kejahatan yang kamu itu kerja. Wa yudkhilukum jannat. Dan memasukkan kamu akan syurga. Apabila tak ada dosa boleh masuk syurga. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Hari yang Allah Subhanahu wa taala tak mengecewakan nabi dan orang beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Nuruhum, ini cahaya dia. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya tadi itu akan keluar tubik daripada orang beriman, kiri dan kanan, depan belakang, kata ni jalan menunjukkan kepada syurga. Yaquluna rabbana, maka apabila ahli syurga tu nampak syurga tubik mari dah depan dia, tunjuk pada syurga, rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan sempurnalah cahaya ni sampai kepada syurga. Bimbe takutnya cahaya tu putus belum sampai syurga. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana,
apung lagi, minta lagi nak apung dosa. Takutnya tak boleh nak jejak dua kaki dalam syurga, tutupkan cahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah di atas sesuatu dia kuasa. Makna di atas apa yang dia Tuhan hendak, maka Tuhan itu kuasa. Ini bagi ahli syurga. So lagi ahli neraka, fa nasallallahu taala assalama wal afiyah fahduhum ila siratil jahim. Tunjuk pada puak dia jalan menunjukkan kepada api neraka. Tak ada lah. Supaya kita tak pandai nak tengok gapo satu kara duk jalan duk jalan-jalan juluh di dalam benda hak ia tadi itu tak mau. Sebab ia tak ada ilmu pengetahuan. Subhanallah. Sebab itulah kalaulah kita tak mengaji Quran ni. Mengaji Quran ni bukan makna mengaji. Kalau Malaysia tak mengaji-mengaji ni baca. Dia buat gapo lah ni? Duk mengaji Quran. Maksudnya duk baca Quran. Kita orang petani duk mengaji Quran mana tabat tadabbur tafsir ayat tu. Kalau baca, baca lah. Sekarang dia buat gapo duk baca Quran. Kita kerja gitu. Ya tak duk mengaji Quran. Istilah dia tu tak sama dengan kita. Tapi pengertian tu tak lari lah. Itu dia. Dia kata fariqan hada. Satu kumpulan Allah Ta'ala tadi itu hidayah. Hidayah tu taufik di sini. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Allahu Akbar. Kalimah dan satu kumpulan lagi al-kafirun. Al-mu'minun ni Tuhan wi hidayah. Nisa. Yang kedua fariqan haqqa alaihimud dalalah kena pada dua puak. Mana? Al-kafirun wal munafiqun. Dua-dua duk sekali. Hakuk mana pula? Kerana al-munafiqun pada hakikat humul kuffar. Tuhan kata wa ma hum bimu'minin. Tidaklah orang munafiqun tadi itu orang yang beriman. Maka walaupun dalam Al-Baqarah bagi tiga sini bagi dua, tak ada jadi masalah. Sebab dalam kafir tadi itu ada kafir pasal dua jenis. Lah mana? Yakni kafir dengan mengaku lidah dia serta pegangnya dia, ini panggil kafir hak bulat tuling. So lagi kafir iaitu kafir munafik. Mulut tadi itu nashhadu annaka rasulullah. Kami menyaksi katamu tu Rasulullah, tetapi sebenarnya tak ada mengaku dalam hati. Ini yang panggil munafiqin. Nak takut hak ni. Sebab orang tak takut munafiqin, ulama kata takut-takut dia tu munafik dah. Nak jaga munafiqun kena apa yang diri beli goma. Itu maksudnya gitu. Fariqan haqqa alaihim. Kalimah haqqa alaihim kalau bahasa siapa panggil pratapra. Itu makna khitamkan dia. Alaihim di atas mereka. Haqqa di sini mana teri boleh bahasa Jawi taning kita ni. Atau berbahasa surat panggil tertimpa. Mana kata tutup di atas mereka. Alaihim di atas mereka itu ad-dalalatu oleh apa nama ni kesesatan. Hawa ponyo boleh jadi gini kerana mereka sendiri tak sih hidayah. Orang tak sih ni tak ada arah nak buat. Orang tak sih tak ada arah nak buat. Orang nok ni pun tak tahu nak buat juga. Sebab itulah orang hak cidik di kalangan orang terbiah hak berjaya kalau kita pergi tengok tempat maju-maju. Ya masuk dalam kelas tadi tu ya pilih budak, ya tengok budak. Pada kecerdik ke, kanak dia pada asal tadi tu ya tengok, ya pilih. Ya tak bangkap, memikan rebut, bangkap tak ada. Rebut pesen kata, kita tadi paksa, lah tak berjaya paksa. Rebut dia, sistem dia, susunnya dia, dia tengok hak mana, hak tu hewi betul-betul lah dah. Orang panggil EQ dia tinggi tu. IQ dia tu tinggi tu. IQ ni usah. IQ dia ni mana hak kesifat kebijaksanaan dia hak asal tu Hebri tu dia pilih. Lepas tu dia tak kelas suku mengaji suku puak ni. Sebab itulah kemajuan mereka tadi itu kauna berlakuh jauh. Sebab mereka tadi itu bahaya daripada ayat Allah Azza wa Jalla. Orang tak say tak tahu nak buat eh? Supaya Abu Jahal, Abu Talib, apa nama Abu Jahal lagi, Abu Talib lagi, Abu Lahab lagi. Puak ning ni apa yang haqqa alihimud dalalah. Tu yang tak boleh nampak.
Tuhan tahu apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Tuhan menjadikan depan dia, depan mata dia tu tutupan, belakang tutupan. Mata pandangnya dia maksudnya dia nampak tetapi pada hati tu buta, tak nampak apa sekarang. Tak ada arah. Sebab itulah Tuhan kata dalam ayat lain, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata dia tak ada buta tapi hati dia. Maka perkara yang jadinya hidayah iaitu apa yang turunnya apa hak Tuhan kata. Jangan kita sama sekali dua beza, kita orang Islam ni dua beza. Beza gimana? Hak kita faham, hak kita ngaji malam ini tu kulit. Isi tu atas pada tu. Lah. Jangan kita makan dengan cara mikir tu. Itu panggil jalan ni yang menyesatkan umat al-Islam. Isi Quran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi tu. Dalam bulan ni ke, kalau berlaku di atas bulan ni kata Nabi beranak mari. Tapi khilaf banyak. Nabi beranak. Khilaf tu khilaf ni, khilaf tu khilaf ni. Lepas tu khilaf tarikh pula. Tarikh beranak Nabi tu. Hak ni kata 9, hak ni kata 10, hak ni kata 11, hak ni kata 27, hak ni kata 12, hak ni gitu, hak ni gini. Khilaf. Bacalah kitab sejarah mana orang mana kata tak khilaf, tak khilaf ni orang tak bau pun ilmu pengetahuan. Yang kata nak makan bau pun dah ilmu pengetahuan kalau kata tak ada khilaf. Khilaf teruk-teruk. Apa tu? Kerana hari Nabi beranak tadi itu dalam Islam ia tak ada nak ambil hari tu buat perayaan. Ia tak ada nak ambil hari tu buat perayaan. Cuma kita orang Islam dengan dekat dengan datang Nabi kita alaihi salatu wasalam, syariat dia tu. Syariat dia hak kita kena bawa tu. Sebab itulah isi kandungan Quran ni kita nak faham, we serupa dengan Nabi faham, tengok sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang dok ayat Quran ni adanya kulit, adanya isi. Isi ni hak hak atas. Gapo mana atas? Siapa pangkat tak semaya, tak jumaah, tak puasa Ramadan, tak haji, tak zakat, tak baca Quran. Hak itulah hak sebenar isi kandungan Quran. Hadza dhalal. Ini adalah jalan ni yang menyeleweng, bukan jalan ni hak sebenar. Kalau kamu nak faham Quran betul-betul, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadud depan tu. Sirah Nabi itu. Dalam bulan ni banyak kita mengaji sirah. Banyak kita mengaji sirah. Kalau tak ada, ambilnya sekurang-kurangnya di dalam bulan ni we ada satu pendiri kita tentang sirah Nabi ni sudut mana? Sudut ni, sudut ni, sudut ni, tak ada apa lah. Bot ni, tak ada masalah. Sebab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dihayati kan. Pasti dihayati. Bukanlah kita menghidupkan hari peranak Nabi, tapi sirah Nabi kita menghampakan. Ini bukan maksud. Ini bukan maksud. Walaupun orang ramai kok tu kok ni, tak ada di dalam kitab sebuah mana pun kata dalil tu orang ramai. Tak ada. Dalil kata halal ataupun haram atau wajib sunat, kata orang ramai. Tak ada lagu tu. Orang panggil kutkin baru belaka tu. Benda-benda baru saja. Benda tak ada di dalam kitab-kitab alim ulama hak mu'tabar. Cuma orang nak buat kita tak usah lari gapalah. Ia ada alasan kot dia. Tapi hak sebenarnya alasan bab makhluk ni tak ada. Alasan tak ada. Nampak tu tak? Alasan kesimpulan tak ada. Ini apa panggil rekoh. Rengkaan. Rekoan yang tidak ada asal. Cuma orang main tepek kata rekoan yang baik. Kalaulah benda baik, kita ingat mulai lah sahabat Nabi atba'i tabi'in tabi'in dan imam-imam pak yang buat kerja belum ada kita lagi. Kalau benda tu molek dan ugamu sebagaimana kita dok faham. Nah, ayat kata kalaulah mereka itu dok, maka kita menjauhlah diri daripada perkara-perkara tersebut. Baik, fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimud dalalah. Satu kumpulan yang menetapkan di atas mereka itu oleh kesesatan. Sesat-sesat ni makna lagu mana? Mana tak betul jalan. Dengan jalan ni yang dijalan oleh Al-Quranil Al-Karim. Sesat ni kalimah dalal dengan idlal. Tu hai kalau ayat dalam Al-Quran, wa may yudlilillahu fama lahu min had.
Barang siapa Allah Ta'ala menyesat, maka tidak siapa pun boleh merihikan kepada dia akan hidayah. Jadi perkerjaan idlal, menyesat tadi itu perkerjaan Allah. Adapun dalal, kita yang sesat. Cuma sebab apa jadi sesatnya manusia? Kerana kita tak mau nak jalan hidayah. Tu mudah. Kita tak say sendiri, maka kitalah yang pilih. Sifat orang sesat ni lah mana hak tu heroyak ni. Innahu muttakhadhu syayatina. Sesungguhnya mereka itu mengambil akan syaitan. Itu. Kerana sesungguhnya mereka menjadikan syaitan. Syaitan ni satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dia untuk cuba ebsah sekali bagi manusia. Cuba ebsah sekali lepas daripada kita tubik daripada syurga, tak ada dah nak lebih teruk dah dia, tak ada. Syaitan dia panggil. Sebab itulah kita kena ngaji bak dia, sebab dialah aduul lakum. Seteru bagi kita hak sungguh. Sebab tu Tuhan kata dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang yang beriman, jangan jejak langkah syaitan. Khutuwat, yatak, perangkat. Orang panggil bahasa tempat kita panggil jahai. Yatak nak kita juluh kaki masa dah tu, ya igak. Ya pegah lalu dah. Syaitan ni, mereka ini ni puak hak Allah Ta'ala sesat. Maksud orang kafir tu, ad-dalalah tu, haqqa alihimud dalalah tu, iaitu mereka yang mengambilkan syaitan-syaitan awliya. Apa makna awliya? Yakni kekasih, ketua. Wak jadi ketua. Ketua-ketua ni makna pah kita ikut. Orang hak kita ikut tu, orang hak kita turuk tu. Bahasa wairu panggil lukpi kita tu. Ha tu makna awliya ayat ni. Tapi awliya min dunillah, lain daripada Allah. Apa makna min dunillah? Yani lain daripada ajaran ya Allah ya azza wa jalla garis. Ambil ketua hak tak ada duduk di atas ajaran Tuhan. Misal kata orang Islam boleh ke tak nak jalan mengikut hukum Islam? Boleh. Tak boleh apa? Ya ada hak dia. Cuma we pandai ialah kita nak jalan hukum Islam ni we pandai. Tak pandai ni jangan kata ke hak mana-mana yang nak murih kita, pia-pia pun murih kita sendirilah. Diri kita ni kalau kita buat tak kena, pasal serabut juga dengan diri sendiri tu. Sebab tu kita terkadang diri kita ni pasal serabut kepada diri. Buat apa? Kita duduk tak kena. Nyok kuku panjang, nyok rambut panjang, nyok dakinya berapa. Pasal serabut dengan diri sendiri. Sebab kita tak mengikut peraturan. Pak apa tah lagi kalaulah kita tak satu muga tak kena nak jalan agama hak molek tapi tak kena. Apabila tak kena ni jadi serabut selalu. Sebab itulah kita apabila kita mengaji Al-Quranul Karim, kita boleh faham banyak cara kita nak melepaskan diri kita daripada kesusahan. Bukan makna Quran nak mempayuhkan, tidak. Quran ni nak memudahkan bagi kita. Tak ada nak mempayuhkan. Cuma dalam Al-Quranul Karim ni apa nak misal kata orang Islam kan nak turut ajaran Islam, kalau kita pandai selamat. Pas kalau kita orang Islam tak sesuai turut ajaran Islam, dalam arti kata nak misal ialah ni tak ada pun ada berlaku. Kita nak ambil lupi kita ni orang bukan Islam. Orang ketua ni bukan orang Islam. Lepas tu apabila kita ni jadi anak kali dia ke, orang duduk bawah kereta hal dia ke, ikut nak suruh. Apa mu tinggal sembahyang? Oh, kerana tokek kawan tak wis sembahyang dia kata. Apa nak mu tak puasa? Oh, tokek kawan tak wis puasa. Ha lagu ning jaga-jaga. Kerana kita sendiri yang memilih. Kita sendiri yang membuatkan diri kita lagu tu. Sedangkan jalan ni pilih ni banyak. Ambo ni duk nari luar lama, golek kelah. Di nari luar ni bomo gue panggil mahami. Muhammi ni orang bawa mengguai tempat teh kita Tanah Ikhwan. Tapi tempat sistem tempat dia dalam negeri kita tak tahulah lagu mana. Kita pakat-pakat cari tengoklah maklumat tu. Amun nak raya Hassan tu. Dia kata amun ni dia main buka kedai lecek lah lu cara dia.
Lepas tu duk kecik pergi mari tanya, asal usul ni muduk kerja gapo murid anu? Ya tak ambo ni asal ni ngaji qanun, ngaji kutmai. Tapi ia kata apabila amboh ni habis balik boleh lah jadi bomo gue tu. Tapi ia kata berasa kata tak sedak ia kata. Tiap-tiap kali kita terima duit daripada camloi. Camloi ni makna kata pihak orang mai upah kita ni hak salah. Kita kena duk uat benda hak salah tu we kena ni. Ia kata. Mikir manja ia kata. Tak kala masuk masjid, dengar khutbah, dengar tok guru mengajar, rasa tak kena dengan ajaran aku. Rasa salah dengan agama. Pas zaman tu belinya anu. Sebulan-sebulan, ai tak lebih pada 100 dia kata ataupun 100 lebih. Duit kita sini kita kira. Tapi dia kata aku tu baik dia kata. Tinggal kerja tu. Hal apa boleh itu? Akhafullah dia kata. Aku takut Allah Azza. Takut Tuhan dia kata. Kerja air tak berkat ni walaupun boleh hanya ana pun panah pedih dia kata. Aku tu baik. Mereka ini pehe ayat ni. Mereka ini pehe ayat ni. Bakalulah kita buka lagu tu tu sudah berasa tipu lah nah. Mana kata kita tadi itu taharau, cari benda-benda yang jangan kita mengambil ke syaitan tu sebagai ketua bagi kita lain daripada ajaran Allah Azza wa Jalla. Lepas tu sifat ya lagu mana? Sifat orang yang dalalah tu hayat tu wa yahsabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka itu kira sengko kata mereka itu duduk di atas jalan ni dipimpin, duduk di atas jalanan hidayat. Wasa kata kena. Hani takut. Salah wasa kena. Subhanallah. Katuk cik tak nampak apa sekarang. Kalau kita buat benda-benda gapo ingat nah, kalau kita buat benda-benda gapo kalau wasa salah molek lagi. Molek. Bukan mana kata amun nak sokong atau kita buat jahat tu molek dak. Tapi kalau kita buat rasa salah, molek lagi hati kita masih dok hidup. Tapi kita buat benda salah, rasa tak apa-apa, rasa kena. Rasa tak apa-apa tu hati tu mula selak dah. Tapi rasa kena hati mati terus dah. Pahala guni takut-takutnya kita tadi itu masuk dalam fariqan haqqa alaihimud dalalah. Takut dalam itu. Kita kata kita ni orang beriman. Iyalah, kita ni orang beriman. Tapi ingat, al-iman samanuhu al-amal. Iman-iman ni buahan dia iaitu amal. Amal kita tadi itu kalau tak ada, cik kata pokok kita ataupun benih kita, usul humi kita tu telah buruk hancur dah. Telah buruk hancur dah. Tak dekat ada dah. Nawi kita faham kata ayat kita ngaji ni hendaklah kita cari benda hak molek. Ada orang tanya ambo satu perkara, dia kata ambo ni nak menego jual tukar boleh tak beli kata tukar. Boleh jual tak? Ah mikir panjang kita. Kena balik kita ah. Benda tu halal ke haram? Tapi golek-golek duk tanya alim ulama hak besar-besar luar negara ni. Dia kata benda ni menempati cicak, dia kata. Pas cicak tu haram ke halal? Dia kata kita kata halal dengan haram ni kiralah mana wahai tok guru. Dia kata tak ada payah, dia kata benda hak tubik daripada dia tak apabila mujijak tu sah tak musmayah. Ha itu tak sah. Tak sah kalau gitu benda tu ibu tak boleh makan, dia kata. Benda yang menajiskan maka tak boleh, dia kata. Kalau menega muka tu nak kaya tak payah. Banyak orang-orang kita duk menega meleng lah ni. Ini benda hak pising adalah gotu-gotu ni asal sebutlah bahasa geli-gelumi juga sekaligus. Nak royak kata belum daripada kita nak menega tu tanyakan satu dulu. Kita alhamdulillah orang tiga wilayah ni masih duk pegang dengan agama tu jadi gagah lagi. Tapi hak bimbangnya Nabi kata pada akhir zaman akan menega ikut gapo tak tahu duit halal ataupun haram asalkan boleh duit ke sudah. Hari ini kita apabila kita mengaji pegailah dengan agama jadi molek kerana jalan ni hak sebenarnya iaitu jalan ni hak kita berimej dengan Tuhan jangan kita langgar. Seterusnya Tuhan kata ya bani Adam wahai anak Adam panggil seluruh khuzu zinatakum wahai anak Adam
Ambillah pakaian-pakaian kamu inda kulli masjidin, pada tiap-tiap kali mung tadi itu nak pergi kepada masjid. Nak pergi pada masjid hendaklah memperpakaian jadi molek. Asbabin nuzul ayat ni, sebab boleh turun ayat ni ning nak wayak kepada orang Quraisy dulu. Apabila mu nak tawaf mu jangan kelanjanglah. Mu pakai pakaian. Sebab buat dia iktikaf kata tawaf tak leh pakaian. Sebab pakaian ni kita ada buat dosa dengan dia. Kep gotu kep goni kep gotu goni. Sebab tu kena pecah semua daripada pakaian, kena tawaf dalam keadaan tak berpakaian. Lalu Allah Taala marah dia. Marah ni bukan murih jeka. Royak tunjuk hajar. Boleh ke? Hei anak ada. Tu. Hajar. Khudu ambillah zinatakum. Kalimah zinah ni hiasan. Hiasan ni maksud di sini pakaian. Maksud di sini pakaian. Ainda kulli masjidin. Tiap-tiap kali mung tu nak tawaf. Masjidin di sini tiap-tiap kali mung nak tawaf. Mung nak pakai pakaian. Dan wassalah. Masjid ni yastamilu ma'nayan. Makna merangkum ni dua makna. Yang pertama makna tawaf, yang kedua makna as-salah. Sebab mazhab jumhur tawaf itu dikira kasmaya. Tetapi dihalal kita cakap masa kita tawaf. Sebab tu orang tanya kalau kita nak tawaf ni kena ada air semaya ke tak? Ya memang kena ada air semaya. Pak tak ada air semaya? Ada ulama kata sah, tapi pendapat yang sangat lemah. Pak kita nak kacil lah mana? Pak orang ramai tepuh tina jatuh tak ke? Jatuh air semaya tak orang nak ambil lah kita. Kita tak tepuh demo, demo tepuh kita. Pak nak buat lah mana? Hadis ini nak ayat kata cara mengaji Islam ni janganlah kita mengaji pesis sepik, kita mengaji luas. Nampak tak tu? Kalulah misal ni tak ada kot mana so, nak royak nak wih mudah bagi kita. Kalau kita sapu kepala seluruh, ambil air semaya sapu kepala seluruh, tepuhlah orang tina lah mana pun tak jatuh. Kalau tak sapu tiga orang, boleh kira boleh jatuh. Nak royak kata sebenarnya tepuh orang perempuan hak makna aula mastumun nisa' tu ai jami'uhunna. Makna kata kita jimak dia bukan mana kita setuh dia dengan anggota yang lain daripada itu. Hak tu pendapat yang gagah lagi kuat. Cuma kita hormatlah setengah pendapat ulama kata setuh dengan orang perempuan tu jatuh ismaya. Okey, kita boleh terima. Tapi keadaan kita tawah tu kita nak pakai hak mana? Pakai hak tak jatuh. Pakai hak tak jatuh. Buat apa? Kerana hak tu lebih utama, lebih rengi bagi kita. Tu hai royak dalam Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah Taala tak jadi di atas kita tu jadi payah. Nah, jadi payah. Agama kita tak ada payah, tapi jangan kita mudah sampai ke jadi malah. Ini tak silah tu. Maka ulama lain kata memanglah ayat tadi itu turun kepada orang yang tak berpakaian. Apabila yang nak tawaf Tuhan suruh berpakaian. Tetapi orang kita nak mari masjid ni masuk ke tak? Masuk juga. Sebab ulama tafsir kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Makna pengajaran tadi itu dapat dengan umum ayat, bukan dengan sebab yang tertentu. Memang sebab tu salah satu daripada sebab kita nak pahaya Quran ni kena. Asbabin nuzul, apa ayat ni turun? Ini satu kakah, satu alat kita nak pahaya Quran ni kena. Tetapi al-ibrah ni, al-ibrah mana kata pengajaran dia tadi itu, qakid daripada dia tu lebih besar, lebih luas daripada sebab nuzul lagi. Lebih sebab nuzul lagi. Kama dia setelah daripada tu Tuhai pun kata jemaah mana nak masuk sikit sini, ada hadis daripada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuhai ayat ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ulama salagi tafsir gini,
Ya, tafsir katakan idza ataitumus salata fala ta'tuha wa antum tas'auna walakin i'tuha wa antum tamshuna wa alaikum as-sakinah wal waqar. Mana apabila mung tu nak pergi sembahyang, maka hendaklah mung tu jangan duk gaduh-gaduh. Fala ta'tuha, jangan mung tu pergi kepada sembahyang, wa antum tas'au, jangan lari. Maksud lagu mana? Apabila kita duk jalan nak mari masjid mengorek ke baik ke asar ke zuhur ke, kita jalan dengar orang komat. Dengar orang komat. Apabila dengar orang komat, kita tak usah gaduh. Jalan mengikut biasa, jangan duk lari, jangan kata duk bergaduh. Lah. Nabi suruh jalan kokoh-kokoh, kokoh-kokoh. Sampai bila? Maka semaya. Hak mana tak ada, kita tambah. Ada mata kita nak idrak rakaat mula-mula. Sunnah Nabi suruh mari awal, bukan mari kohor komat. Satu cara dia. Ni kita satu perkara. Dalam Islam ni hak molek sekali, kita kena jaga masa. Jaga masa maksud lagu mana? Yakni kita buat belum. Janji pukul 8, pukul 7.45 ada di tempat tu dah. Ini hak Islam kita suruh. Ni janji pukul 8, baru nak start kereta di rumah kita. Tak ada apa. Tunggulah kawin. Ha, buat apa? Kereta lekat. Kereta lekat. Munduk mana? Ha, aku duduk situ. Kereta lekat hari ni lah. So, kereta kecek tak betul lah. Berdosa pun tak situ. Yang kedua, kalau kita nak hajar PA perangai kita, huduh sikit cakap tu, makna kata kita lekat lah tu. Hak moleknya Islam, ya so tunggu. Tunggu mana-mana? Belum daripada tu, kita ada. Itu orang hak berjaya. Semua ni orang bukan Islam yang buat kerja. Sebab tu kita baca dalam kitab-kitab hak wasa tarik al-Islam bila muslim wal muslim bila Islam. Mana? Orang Islam tapi ajaran bukan Islam. Orang bukan Islam tapi amal yang dia dah buat, ajaran sistem hidup dia tu, peraturan hidup rabob dia tu Islam. Ha, ni nyanyi kita. Betul masa ni Islam. Kita Muslim tak betul masa. Sungguh dalam kerja Islam. Kita Muslim tak sungguh dalam kerja. Tak kira gapa-gapa. Habis. Sebab tu orang kata kita orang Islam. Tapi bila Islam. Ajaran Islam orang lain ambil. Demo nung bukan Islam. Tapi ajaran Islam demo ambil pakar. Jaya aku demo. Masalan, maaf lah kita sebut dah. Bukan nak kat mana dak, sini riap roh belaka. Masuk masjid pun suci ke apa namuk. Tapi tepat hak kita pergi, orang bukan Islam. Kita boleh tengok dalam YouTube, dalam mana-mana. Selipar, tepat dia pergi tu. Selipar, tepat dia pergi tu. Dia cat-cat dah, biar molek. Selipar. Pasal lagi, apabila nak beli barang, ama duduk nari Arab. Kalau nak beli barang, kalimah tobur. Tobur ni maka kata kita riang tel, tak ada nari Arab. Wallahi tak ada. Yang, gitu. Tapi kalau kita tengok orang bukan Islam, di Jepun ke di mana-mana, di Kauli ke di mana-mana, duduk gitu peratur. Pas nak beli barang, tak beli lebih daripada berhak hak yang nak pakai. Hak tu Islam. Pas kita, cuba kita kira semua tadi itu Islam kita telah rayak belaka dah. Cuma kita tadi itu khabar tak khabar kok mana kita pakat tilik masing-masing. Kama dia Tuhan kata kul wa kulu washrabu, maka hendaklah mu tu makan dan minum. Dalam Islam suruh makan minum, tak ada suruh buat oh sampai itu dah. Sebab apa? Kerana bahwasanya mereka itu pada masa jahiliyah mereka tinggal makan daging dan makannya susu masih, orang panggil laban mujaffaf, orang panggil masa pakai kita ni susu beku, supaya yogurt, supaya gapo tu lah. Pada waktu musim haji, musim haji puak dia tak makan. Subhanallah. Lepas tu dia tu sebagaimana dia tinggal tak berpakaian, tak kali dia tawaf. Lepas tu dia sandar. Kata Allah Ta'ala suruhlah ni. Tu. Lalu tu he batal benda tu. Makan daging boleh. Kita pergi haji, makan daging boleh. Ikut tak ada apa. Cuma makan daging banyak ni kurang molek.
Yang kita buat tahu belaka, terutama orang dari Arab ni tak lebih dari 45 lutut punah. Lutut punah, wah pinggir punah, darah punah. Buat apa? Kerana makan ni dia banyak asamnah. Asamnah ni mana lemak. Ambil dia awal hingga akhir. Pagi tu lemak, tengah hari pun lemak, malam pun lemak. Lepas tu buah Pepsi pula sah. Pepsi ni hak tu lah, Coca-Cola partai kita tu. Tak ada apa. Sedap sungguh, gemuk kembung sungguh. Tapi tak lak. Semua ni Allah Ta'ala tak say balas tu. Tak say. Wakulu, hendaklah kita, hendaklah kamu itu makan. Washrabu, dan hendaklah mu tu minum. Tak ada apa, jangan. Jangan duduk tinggal makan, jangan duduk tinggal minum. Tak ada masalah. Cuma berihan cara makan, we kena. Nah, berihan cara makan, we kena. Kita ni orang petani ni, alhamdulillah. Bak makan ni, molek. Mana kata kita makan ulai, ratik makan tu, makan ni, jadi kesihatan berlaku pada tubuh badan kita. Cuma hari ni, san kemi tu banyak. San kemi ni banyak duduk dalam apa nama buah kayu pun ada di dalam apa nama ulai-ulai lobok-lobok tu pun ada, hatta sehingga dalam beras pun ada. Pak kita sendiri tadi itu jangan buat halal balam ni. Sebab apabila masuk duduk dalam tubuh kita ia tak tubik, ia jadi menyakit. Apabila menyakit ni punuh. Apabila punuh, apabila mari tak sihat bila ha nanti. Sebab kita tadi itu tak ambil cakna dengan makan dan minum. Makan dan minum. So ambil cakna sikit situ. InsyaAllah lah kita pakai usaha. Cuma saya kata, wala tusrifu. Jangan kamu tadi itu melebih-lebih. Apa mana la tusrifu di sini? Yakni menghala benda hak tuhai haram, menghara benda hak tuhai hala. Itu maksud wala tusrifu. Dan jangan mung tadi itu guna harta pada masalah maksiat tuhai. Ini panggil tusrif, israf. Israf ni kita guna benda halal di atas jalan benda haram. Ini panggil israf boleh juga. Setengah ulama kata tak. Al-israf ni makna guna harta halal di atas benda halal, jalan ni halal tapi kelajak. Itu makna israf. Ada pebazir guna harta halal di atas jalan ni haram. Itu bazir. Ya buat beza. Setengah ulama kata tak hak tulah ya. Tapi amur moyo makna cenderung hati kepada wak beza. Misal masa ada sikit-sikit lagi insya-Allah. Misal kata kita tadi itu cukup pi pakaian kita dalam sehari dalam sebulan tadi itu kita boleh silih baju kita tu setiap mari. Ada dah setiap mari cukup. Tapi kita pergi beli duit kita banyak ni. 4-5 nil setiap mari siapa kata ada nak pakai. Ini panggil israf. Ini panggil israf. Tapi kalaulah kita pergi beli baju-baju yang agama kita lagi, seluar-seluar agama kita hari pakai, kita beli juga masalah. Lepas tu nak buat apa ikutlah. Yang lagu ni panggil belanja pada harta, pada jalan ni tak kena lagu tu panggil bazir. Itu bazir. Nah, maka kita kiyah di atas tu tu kira. Ambil duit halal pergi buat benda hak haram, bazir. Ambil duit halal pergi buat benda halal tapi kelajak, ia panggil israf. Nah, dua tu ya kita boleh boleh buat beza. Maka Tuhan pun ayat kata innahu la apa nama ni. Maka Allah Azza wa Jalla pun katalah kata-kata mana walat innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Taala tak suka kepada orang yang israf. Orang hak jadi kelajak macam ni Tuhan tak suka. Apabila Tuhan tak suka ni balas mana? Kita nak kira lah mana. Nabi royak dalam hadis. Belum pada nak pergi hadis, ambil ayat Quran dulu. Satu, apabila kita tadi itu diri depan Tuhan esok, mana hari hisab, Allah Ta'ala akan hisab hitung kita. Tuhan, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tuhan akan tanya nikmat yang Tuhan beri kita. Ais titik kita guna ni macam mana Tuhan tanya esok. Allah Ta'ala tanya. Sebab tu kita ngaji dah di masjid sini. Kalaulah kita tadi itu guna dah nikmat Tuhan, kita mengiringi alhamdulillah lepas pada tu, insya-Allah benda tu Tuhan tak tanya. Tapi kalau terlupa benda tu, Tuhan tanya. Apabila Tuhan tanya, empat perkara yang kita tadi itu kena jaga-jaga. Yang pertama, jaga daripada ilmu pengetahuan kita.
kita jangan buat tak tahu kok mana. Mengajar, mengaji, amal. Mengajar, mengaji, amal. Yang kedua, harta kita. Di mana kita ambil, di mana kita belanja. Ini Tuhan tanya esok. Kamar dia masa muda kita, kita habis dengan gapo. Kamar dia umur kita, kita sudah di atas gapo. Semua tadi itu siap sedia. Kalau siapa dia siap sedia, insyaAllah. Hak Tuhan kata, innahu la yuhibbul musrifin. Tuhan tak akan buat hudud terhadap kita. Tuhan tak buat hudud kita. Sebab orang musrif ni, Tuhan tak kena. Apabila tak kena, maksud Tuhan tak rahmat. Apabila Tuhan tak rahmat, syurga tu susah sikit. Lepas tu, kita sudah ayat sa lagi mudah. Kul, kata olehmu ya Rasulullah, man harrama zinatallah, siapakah yang mengharamkan hiasan Allah? Apa mana hiasan Allah? Yakni pakaian tak kalau nak tawaf. Pia duk suruhmu tawaf adalah keadaan tak berpakaian. Wahai puak Quraisy semua, gana mu duk tawaf tak berpakaian, duk ambil akal fikiranmu sendiri duk mikir, ini tak kena. Jadi Nabi nak, Tuhan nak royak kepada kita kata, tak leh kita mengharam benda hak tu halal, tak leh. Juga tak leh menghalal perkara hak tu haram, tak leh. Pak nak tahu tak halal haram? Qira'a hadis nanti royak lah, tak leh. Akal fikiran kita, tak leh. Sebab tu jangan silap faham lah. Benda halal, orang pakai amal belakang. Lah, bukan dalil. Benda haram, orang pakai tawak belakang. Tak pun. Dalil qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Tuhan kata, hak Nabi sabda tu dalil. Hak lain pada ni lah. Walaupun kita orang setara mana pun boleh tanya, mana eh alasan masalah ni? Boleh tanya. Kita tak pandai setara mana pun tanya. Wei orang pandai tu hurai kita. Patu orang pandai je dia kata kalau kau ayat pun tak reti, napa huduh berdoa kejeklah tu. Nah, mana pak huduh berdoa kejar. Royaklah. Royak kata alasan ni gini. Wat tayyibati minar rizq. Dan ke at-tayyibat. Kamu ke tayyibat ni maksud benda hak manfaat bagi diri seseorang manusia. Tu mana tayyibat. Gapo kata mana tayyibat? Tiap-tiap perkara hak makan ada manfaat bagi jasad manusia. Tu tayyibat. Kalau makan tak ada manfaat mana ataupun ada manfaat sikit, di situ ulama itu hukum syarak hukum makruh. Kalau tak ada faedah langsung kepada ummah, maka agama kita hukum kata haram. Pas orang tanya kata buah petah, buah jering, buah gapo tu, buah bau-bau tu apa nama ni, hukum gapo? Hukum makruh. Ada faedah tak? Ada tapi tak banyak. Itu kalau kita jawab mengikut syarat. Lepas tu kita nak pergi kaji, hak balik doktor kesihatan pula, hak tu kerja demo dah lah. Lepas tu soal lagi bangkai. Bangkai ni mana? Binatang yang tak lepas daripada kita tazkiyah dia. Semelih dia dengan cara syarat, apa hukum? Haram. Haram ataupun perkara jadi anggota bagi binatang tapi binatang itu tak ada ditazkiyah, mana tak disembelihkan, maka hukum bangkai seperti ekor yang catah daripada lembu hidup, hukum dia bangkai. Apa hukum bangkai? Haram. Dalam agama kita haram. Maksud benda haram ni benda tak ada manfaat sikit pun bagi jasad manusia. Hak ni mengikut hukum agama syarak. Ada apa hak soal lagi tu suku. Ya, itu suku. Minar rizqih, daripada rezeki. Apa mana minar rizq? Iaitu daripada makannya daging masa buat haji. Puak dia kata tak leh, dia kata. Subhanallah. Ha, tak ada tak leh buat apanya. Boleh lah makan. Ha, buat apa? Kerana benda ning-ning, Allahu Azza wa Jalla tak ada haram. Apabila tak ada haram, buat apa tak lehnya? Cuma masalah lain, hak tu haram dalam masalah kita musim haji, hak tu suku kira. Qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kata olehmu ya Rasulullah, kata giroyak kepada umat manusia tu, suhroyak. Hiya zinatullah dan at-tayyibat tadi itu, lilladhina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Tu bagi orang-orang yang beriman. Allah fil hayatid dunya, di dalam hidup dunia.
Tapi cara tafsir ulama ni ya gini. Apa nak ambil dhahab seorang ya tafsir. Sudah dah ni insya-Allah 2 minit lagi. Ya kata kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya. Kata olehmu ya Rasulullah, benda sakning itu tu zinatullah dan at-tayyibat tadi itu bagi mereka yang beriman dan bagi mereka yang tidak beriman pada hidup pada dunia. Ha kena. Makna pakaian makin ni hak molek tu hewi dalam dunia ni dua jenis pada manusia. Berimeh tak berimeh, boleh makan belaka. Boleh makan belaka. Orang berimeh boleh, orang tak berimeh boleh. Tu hewi semua. Tapi khalisatan lil mu'minin yaumil qiyamah. Tetapi dia tadi itu khusus makan ni hak Allah Taala nak uji makan dalam syurga bagi orang yang beriman hanya jua apabila sampai hari kiamat nanti. Ayat ni Tuhan akan royak di dalam ayat kita nak mengaji lagi akan datang. Fu ahli neraka ni ya panggil ahli syurga, ya tengok ahli syurga boleh makan, boleh minum, boleh pakai dengan cara malak, ya kata an afidu alaina minal ma'u mimma razaqakumullah. Wa wilah wi kawe minum ate, ya kata. Kawe dok kenal dengan demo ni, kawe minum kawe ala ate. Wi kawe pakai-pakai baju, pakai-pakai ye hak comel-comel supong dengan demo dok pakai. Tak ingat ke kita dok sign dulu dalam dunia? Ya kata. Lalu mereka pun jawab innallaha harramahuma 'alal kafirin, Allah Taala haram di atas mereka itu pada hari kiamat nanti. Pakai ye ahli neraka tuhawi juga tapi api. Wi pakai ye api. Tuhawi pakai ye api. Pas lagu mana pakai ye api? Nanti tengok akhirat esok. Nyawa tubik gi mari ni api. Semua api belaka. Ikutlah lah mana pun api belaka. Inilah bagi orang tak beriman ni nyanyo ke dia. Tak usah buat kedebel lah dalam dunia ni aku selamat, aku selamat. Jangan. Perkara tak ada boleh dengan khoya. Tak ada benda boleh dengan khoya. Boleh dengan usaha. Kalau khoya, nak aku boleh 100 juta. Munduk didik tangan gitu. Sepakai emak, tak boleh. Nak boleh 100 juta boleh juga. Kena usaha dengan jari 10. Akal-akal fikiran yang cermelang, guna. InsyaAllah boleh. 100 juta dalam dunia ni boleh. Tapi kalau duk gamuk, duk mimpi, minta saja pun Tuhan tak beri. Kalau tak usaha, ya kena ada usaha. Akhir ayat kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Sedemikian itulah kami mentafsirkan, mana kami menerangkan perintah-perintah bagi kaum yang mahu tahu. Orang nak tahu, aku nak ayat. Orang nak reti, orang nak tahu, orang nak tahu, orang nak boleh ambil pengajaran daripada apa aku nak khabar ni, aku nak royak, nanti dengar ya. Itulah Al-Quran nak royak kata, bukalah kita duk mengajar masalah ke akhirat semata. Duk yang mengajar sepakat cara kita hidup dalam dunia. Ni ambil tak ada ilmu, kalau ada ilmu boleh syarah panjang pada ni lagi. Nak royak kata, cara kita nak pakai dia. Sebab itulah Quran, apabila kita tafsir tahun ni, patah apa kita ulai ayat ni tu lah. Kita tafsir ke kulai pula. Tapi duduk dalam likungi tu lah tu. Mana duduk dalam kawai tu lah. Kerana apa? Kerana ilmu yang kita tepuh mari tu. Ia masuk duduk dalam ni belakang. Ia tak lari. Itulah maksud. InsyaAllah kita akan masuk ayat 33 pada hisah yang lagi akan datang. Bi'idhnillahi ta'ala. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa ufawidu amri illallah innallaha basiru bil'ibad wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.